Sebagai bentuk apresiasi untuk nasabah istimewanya, kegiatan Wealth XPO digelar sebuah bank swasta terkemuka di Batam, Kepulauan Riau. Ratusan peserta antusias mengikuti talk show dengan tema Resiliensi Ekonomi Indonesia. Setelah sukses digelar di Jakarta dan Bali, PT Bank CIMB Niaga kembali menyelenggarakan kegiatan Wealth Expo di Batam, Kepulauan Riau 7 September lalu. Kegiatan ini digelar sebagai wujud apresiasi untuk nasabah istimewa CIMB Preferred dan CIMB Private Banking di bulan ulang tahun ke-68 CIMB Niaga. Mengusung tema The Resilience of Indonesia's Economy in the Political Year 2024, talkshow menghadirkan sejumlah narasumber kompeten. Ratusan peserta mulai dari nasabah, mahasiswa hingga masyarakat umum antusias untuk mendapatkan insight ekonomi terbaru di tengah dinamika politik global dan nasional. Kita mencoba memberikan wawasan yang lebih luas ya. Jadi ada beberapa insights gitu ya dari sisi perekonomian, dari sosial politik gitu ya, dari perekonomian dunia ke lokal maupun ke tahun sosial politik ini, termasuk pilihan-pilihan ya solusi dari produk finansial yang bisa dinikmati oleh masyarakat menjawab kebutuhan nasabah sesuai dengan risiko profil yang dimiliki. CIMB Niaga melalui Optomobile, nasabah privat itu bisa melakukan transaksi-transaksi perbankan mereka. Dan kita juga memberikan keistimewaan yang lain seperti untuk membeli reksadana, subscription fee-nya itu jauh lebih rendah, dan juga mereka bisa bertransaksi sehingga 2 miliar rupiah. Dengan event ini saya kira juga membantu Batam ya, karena kan ada seminar dan sebagainya, membuat masyarakat sih lebih aware perkembangan ekonomi. Dan juga tentunya dengan pertemuan seperti ini kan nasabah bisa lebih mengenal CIMB lebih jauh, termasuk dengan pimpinan di pusat. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola kekayaan jelang tahun politik. Wealth Expo rencana akan dilanjutkan ke kota-kota besar lainnya seperti Pontianak, Surakarta, dan Makassar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, Pariman, iNews melaporkan.